Halo bro, balik lagi di channel Raiden Motorshop. Video kali ini saya akan review helm brand dari Spanyol yaitu MT Helmet Street Fighter SVS. Oke, pertama kita lihat detailnya dulu dari MT Helmet Street Fighter SVS ini. Tampak depan, samping, belakang, atas, dan juga bawah innernya. MT Helmet Street Fighter SVS ini berbahan HIRP atau High Resistant Impact Polymer. Dia sudah sertifikasi ECE 22.06, berbeda dengan Street Fighter SV sebelumnya yang masih 22.05. Dan dia juga sudah DOT. Next, kita bahas ventilasi. Untuk ventilasi, ada dua buah di bagian depan dan di bagian atas kiri dan kanan. Dia tipenya fix ya, nggak ada tuas buka tutupnya. Lanjut, tipe ini tipe modular yang caranya di removable max. Jadi maxnya dia dilepas pasang. Untuk tuasnya ada di kiri dan kanan. Oh iya, untuk tipe Street Fighter SVS ini, dia tuasnya berbeda dengan tipe SV sebelumnya. Kalau tipe sebelumnya kan ada di bagian sini ya, di tengah. Untuk tipe SVS ini dia ada tombol di bagian kanan dan kirinya. Kita tekan bareng dan kita lepas seperti ini. Next, kita bahas sun visor-nya. Sun visor, dia warnanya clear, sudah anti scratch, dan juga sudah anti UV. Jadi, dia aman jika dipakai untuk siang hari. Selanjutnya, kita akan bahas bagian inner-nya. Untuk inner-nya, kita mulai dari tali pengikatnya. Dia tipe micro lock atau micromatic seperti ini. Untuk busa atau paddingnya, dia berbeda ya dengan tipe SV sebelumnya yang warna hitam full. Tipe SVS ini dia kombinasi warna black, blue, dan juga ada list warna merah dengan emblem MT Helmets. Dia sudah antibakterial dan juga anti odor. Jadi kalau kena keringat, dia tidak mudah bau apa. Dan juga diklaim dia sudah anti tahan api. Karena dia berbahan dengan serat anti api. Kita akan coba buka bagian innernya. Dia sudah removable dan juga washable ya. Jadi bisa dilepas dan dicuci. Dia seperti ini. Di tengah dia ada emblem MT Helmets berbahan rubber. Untuk buka cheek padnya, nah kita ada dia velcro dan juga clip seperti ini. Untuk helm ini juga dia sudah support untuk pasang intercom ya, dia intercom ready karena dia ada sudah ada lubang speakernya, jadi dia sudah bisa pasang intercom dengan berbagai merek. Oke bro, itu tadi review singkat MT Helmets Street Fighter SVS. Untuk detailnya kita akan taruh videonya di akhir video ini, oke? Untuk pemesanan bisa langsung via Japri, WhatsApp, Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Berbagai macam warna dan juga grafik ada. Tinggal
kepoin aja Tokopedia Bukalapak Shopee kita @ridenmotorshop. Thank you.